Terus saya nyebut kepada Datuk Zahrudin untuk penutup. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Jadi sebagai konklusi ataupun penutup kepada ucapan saya pada malam ini, untuk kita melahirkan generasi Rabbani tadi, kita dah pun bincangkan. Yang pertama bagi saya adalah bagaimana kita nak mendidik dan melawan nafsu dalam hati kita, untuk membuka mata kita agar dapat melihat perkara yang lebih jauh daripada apa yang ada di atas dunia ini. Ya, dengan itu Islam ini dia datang dengan package. Bila mana hati, mata hati itu telah terbuka, kita akan menjadi seorang yang profesional. Okey. Profesional maknanya bila syariatullah itu telah kita meresapkan dalam hati, sunnatullah itu iaitulah bila kamu perform manjada wajada, siapa yang berusaha dia akan berjaya. Kalau kamu berusaha inna ma'al usri yusra, sesungguhnya dengan kesusahan itu akan datang kesenangan, dengan kesusahan itu akan datang kesenangan. Dua kali Allah ulang. Maka oleh kerana itu, bagi sesiapa yang ingin menjadi generasi Rabbani, bersedialah menghadapi kesusahan. Bersedialah untuk memerah otak, menutup masa hiburan dengan menyusahkan diri. Tapi ingatlah, bila sampai satu peringkat nanti, dunia akan mengejar tuan-tuan dan saudara-saudari. Dan ketika itu akan wujud satu cabaran yang baru. Selepas cabaran yang pertama, kesusahan mendapatkan kualiti. Tapi bila sudah dapat kualiti, satu cabaran baru datang. Iaitulah dunia akan berkejar kepada kita. Kita hari ini boleh kritik orang, kenapalah dia orang ambil rasuah 1 juta, teruk betul. Kenapalah dia orang ni boleh jual apa nama tu spana yang sepatutnya screwdriver, yang sepatutnya laptop, yang sepatutnya harga 2000 dengan harga 42000, kan? Ini kita ketua audit negara bentang, kan? Kita boleh kritik mereka. Tapi saudara dan saudari, kita belum pernah merasai cabaran yang sama. Okey. Saudara dan saudari, pernah tak ditawarkan rasuah 1 juta? Belum pernah. Sebab itu kalau kita nak kritik pun tuan-tuan, bagi saya, kita kritik dengan keadaan yang ada level, ada limitation tuan-tuan. Sebab we never know bila dia sampai kepada kita bagaimana. Saya pendapat saya dah jumpa ramai juga orang yang dulu memang hebat mengkritik. Tetapi bila mana sampai perkara itu kepada diri sendiri, mereka gagal tuan-tuan. Mereka gagal. Alright. So jadi saya masih ingat lagi, saya ingat sangat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala membawa Nabi dalam peristiwa Isra' Mi'raj sebab apa tuan-tuan? Allah kata subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Iaitulah kami bawa hamba Allah ini, iaitulah Nabi Muhammad, waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkati sekelilingnya, linuriyahu, untuk kami tunjukkan kepadanya sebahagian tanda kebesaran kami. Lalu nak menjadi Rabbani adalah dapat melihat kebesaran Allah mengatasi segala manusia. Ketika itu rasuah datang, kita akan tolak tuan-tuan. Ketika itu syahwat datang, kita akan tolak. Tapi semuanya susah. Jangan mimpi nak dapat senang. Kerana itulah juga Nabi sebut, sesiapa yang Allah sayang kepadanya akan diberikan ujian. Dan lagi sayang Allah, lagi banyaklah ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia merasa mereka boleh berkata aku telah beriman sebelum mereka diuji? Tapi ingat, kita kata tapi tak ada ujian, tak ada pun kena tahan ISA, tak ada pun kena tangkap, tak ada pun. You kena ingat, ujian dalam dua bentuk tuan-tuan. Susah dan senang. Walan wanablukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un, Allah kata. Kami akan uji kamu dengan susah dan senang, bisyarri wal khairi fitnatan, sebagai ujian. Kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Ini bererti ujian kesenangan juga suatu ujian yang sangat sukar untuk ditangani. Dengan jawatan yang kita ada, kita takut nak bersuara, kalah kita dengan ujian. Dengan gaji yang besar, ada sebahagian kita takut nak bersuara. Ya, atau kita ucap tanya kepada doktor sampai kena gam-gam ya. Jadi itu tanda kuatnya dalaman insya-Allah. So, jadi kita nak beritahu ada orang yang dengan sebab bayaran bulanan keretanya yang sebegini banyak, dia sanggup untuk menutup kebenaran kerana bimbang tidak mampu membayar kereta bulanannya. Kita boleh kritik orang tu, tapi belum kena pada tuan-tuan dan saudara-saudari.
Saya sedari hari ini takut bersuara kerana takutkan beasiswa ditahan. Betul atau tidak? Yeah. So ini proses neutral, natural. Jadi kita nak bagi faham bagaimana boleh kita menghalang ta'alluqul hub, ta'alluqul qalbi bid dunya, keterikatan hati dengan dunia sehingga menyebabkan kita terhijab daripada melihat lebih jauh daripada itu. Jadi inilah saudara dan saudari, saya kira kunci kepada generasi Rabbani, gilaplah mata hati agar dia terbuka. Selepas itu sunnatullah adalah merupakan jalan kita, iaitu kita akan meningkatkan kualiti prestasi dan kemudian kita akan menolak semua yang boleh menjauh membawa kita jauh daripada Allah. Jadi saya harap sama-sama kita berusaha dan tiada siapa yang sempurna, semua dalam perjalanan perlu kita kejar. Allah kata fa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, pada mendapatkan Allah keredaan dan syurganya, kamu kena jadi orang yang berlumba-lumba. Mari kita berlumba, jangan berhenti berlari. Wallahu alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi.